Pemain diaspora berusia 16 tahun Waverly Scott Jardim de Halim yang saat ini bermain di klub raksasa Liga Brasil São Paulo ini ramai menjadi perbincangan. Pasalnya secara resmi pelatih U17 Bima Sakti mengumumkan bakal memanggil Jardim Halim untuk diproyeksikan masuk skuad timnas Indonesia di Piala Dunia U17 di Indonesia tahun ini. Bima Sakti menuturkan bakal memanggil pemain-pemain diaspora yang bermain di luar negeri untuk mengikuti seleksi timnas U17. Tentunya yang dirasa memiliki kualitas dan dapat bersaing dengan pemain lokal. Lalu siapa sebenarnya Welber Jardim Halim ini? Welber Jardim Halim adalah pemain yang memiliki darah Indonesia langsung dari ibunya. Ia adalah anak dari ayah Elisanglo de Jesus Jardim dari Brazil dan ibu Liana Lee dari Indonesia. Sang ayah Elisanglo Jardim sendiri tercatat pernah bermain di Liga Indonesia bersama Borneo, Persikaba Bandung, dan Persiba Balikpapan. Welber Jardim sendiri saat ini berpaspor Indonesia meski bermain untuk São Paulo.